Oh, ini coklat keju, Di? Ya, super coklat keju. Wais. Mas, sebelum diin, saya order dulu. Yang dilihat. Boleh kasih coklat dulu? Boleh. Wow, mantap. Kita malah coba lagi. 30. Wow, ini sudah bikin gila, teman-teman. Oke deh. Saya mau ukur ketebalannya juga. Wow, kayaknya ini jadi capok, kayaknya ini yang kejunya ini tebal sekali capok. Coba lihat. Wow, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capok, ketemu lagi. Makanan murah Makassar. Jadi capok, kita ada di Jalan Nirian. Jadi ini capok di belakang. Kita mau review kerambulan dan martabak Jalan Nirian capok. Nah, jadi teman-teman yang mau ke sini bisa search di Google Map martabak Irian, itu muncul. Jadi namanya itu martabak kerambulan khas Irian Melayu. Nah, ini salah satu jajanan unik yang ada di Kota Makassar. Jadi ayo capok. Bagaimana keseruannya? Bagaimana uniknya? Ayo capok, kita masuk. Ini dia, jadi namanya itu martabak kerambulan khas Irian Melayu. Nah capok, ini dia menunya. Nah, kita akan coba ini capok. Ini kerambulan, ini kerambulannya kita coba itu super coklat kacang. Nah, ini menu-menunya semua, martabaknya ini juga. Terus ini nih, mungkin ini mesesnya sama kejunya. Nah, ini juga sudah bisa dipesan melalui GoFood, ShopeeFood, sama Grab. Mantap, mantap, mantap. Jadi, ayo capok kita tanya-tanya dulu masnya. Nah, ini capok sementara dibuat ini. Coba lihat. Ini apa yang dibuat ini, Mas? Special keju. Oh, special keju. Mas, jam berapa buka di sini? Bukanya jam 6. Oh, jam 6. Ya. Sampai jam berapa? Itu paling lama jam 12. Paling lama jam 12. Ya. Oke. Paling ramai apa di sini, Mas? Kerambulan atau martabak? Kerambulan. Oh, kerambulannya yang ramai di? Ramai dua-dua sebenarnya. Oh, dua-dua sebenarnya. Lagi dominan ke kerambulan. Oh, siap. Ini apa tadi? Special keju. Special keju. Oh, kalau mau pesan bagaimana caranya, Mas? Pesan ya, pesan saja. Enggak, maksudnya di mana? Langsung di sini atau Boleh. Oh, sembarang jadi? Ya, oh, siap, siap, siap. Berapa lama mie buka di sini, Mas? Sudah lama. Sudah lama, Di? Sekitar berapa tahun? 5 tahun. Oh, iya, siap. 5 tahunan, Di. Ya. Oke, Pak, Di. Saya mau pesan ini, super coklat kacang. Super coklat kacang? Iya. Berapa? Iya. Berapa? Satu. Satu, itu saja? Iya, itu saja. Oh, ini tadi coklat keju ya? Spesial, Di? Wah, spesial saja. Sudah begini, Di? Kalau ukurannya semua di sini sama. Oh, sama ukurannya. Toppingannya yang beda. Oh, toppingannya yang beda. Kalau toppingannya, oh, beda-beda, Di. Semakin banyak, apa? Semakin mahal itu semakin banyak di sini. Oh, begitu. Tapi saya lihat ini harganya. Spesial sama super sama. Katanya jadi namanya Ji. Oh, siap, siap. Jadi keputusan ini muncul setelah satu pekan lalu ketika pemerintah memiliki izin tur kecil dari Amerika Serikat, iya. Australia. Sama ini, Om. Saya juga mau ini yang spesial daging martabaknya. Jadi dua toh pesananku. Oke. Oke, Pak Dek, saya tunggu, Di. Mas, Di. Ya, makasih banyak, Mas. Ah, ini capok. Jadi ini kejunya. Keju apa dipakai ini, Om? Keju ini. Apa ini namanya? Gol. Oh. Iya, iya, iya. Ini dia. Oh, mantap kejunya. Jadi ini untuk keju apa namanya itu? Rocis Gold. Rocis, Rocis Gold. Dan untuk susunya, ini dia susunya. Jadi susunya itu yang dipakai itu Omela. Ah, mantap, mantap. Nah capok ini, Mas, apa yang dibuat ini? Keju susu.
Hah? Keju susu. Keju susu. Keju susu itu harga 20. Hah? Harganya 20. 20. Ah, ini capok lihat. Ah, ini keju susu itu harga 20 lihat. Ini berapa keju dipakai nih? 2. Oh, 2. Wah, kalau susunya? Susunya tergantung. Diratakan saja. Iya. Yeah. Yang penting kalau sudah rata, wah itu udah banyak sekali nih mas. Capo lihat-lihat ini sudah gunung ini harga 20 ini. Oh mantap. Jadi teman-teman yang mau kesini langsung ke Jalan Irian samping Yamaha atau langsung search di Google. Wah ini cuma harga 20 ini. 20. Wow lihat gunungnya mantap. Nah lihat ini teman-teman Grab, Gojek. Sama Sophie itu sudah banyak sekali di sini. Baca poin ini sudah dipotong. Nah, capok kalau ini di Makassar namanya martabak. Nah, martabak yang ini unik capok. Biasanya itu martabak ini digoreng dulu, sementara digoreng terus diisi ini isiannya. Nah, kalau di sini dibedakan capok. Baru digoreng. Mantap capok. Capok ini pesanan kita sudah dibuatkan. Jadi pesanan kum ini Mas Di. Iya. Yang mana? Ini atau ini? Satu tadi. Oh, siap, siap. Nah, ini dia. Super coklat kacang. Wow. Mesesnya ini. Mesis. Nah, ini kacangnya. Wow. Wih, pakai meses lagi. Wah, mantap. Nah, lihat ketebalannya capo. Wih, pakai kacang lagi. Wah, jadi 2 lapis ya. Nah, ini susunya. Aus. Ini susunya. Jadi ini harga 35. 35. Aus. Mantap. Eh. Habis susutan nanti mas? Cukup. Oh cukup nih. Nah ini dia. Wow. Nah ini sudah mau dipotong. Wow. Tumpah-tumpah mie coklatnya mas. Tapi tidak ada naik. Wow. Ini. Mantap. Jadi ini pesanan kita super coklat kacang. Mantap. Capok, jadi ini pesanan tak tadi sudah dibungkus. Wow, itu tadi yang saya bilang di sini itu uniknya itu gunung, jadi toppingnya itu gunung capok. Wow, jadi ini martabak Terambulang Irian. Nah, jadi Jalan Irian terus kalau mau ke sini search saja di Google itu muncul capok. Nah, jadi tadi saya pesan juga terambu martabak spesial daging itu harga 30.000. Lihat capok ini. Saya dikasih 6. Wah, memang di sini capok. Kasih topping tidak tanggung-tanggung. Di tempat lain ini tidak begini capok. Nah, terus ini dia. Martabaknya capok. Lihat. Oh, martabak daging. Nah, jadi kita mau coba. Kita coba dulu ini. Sebentar ini. Kita review yang ini capok. Jadi kita coba dulu martabaknya. Dari martabak itu kalau di Makassar itu ini yang telur capo ya, telur diselimuti. Wow, panas. Jadi ini lumayan panas. Panas capo. Bismillah. Ini coba lihat. Oh, bismillah. Wow, rasanya juga mantap capo.
pantas ramai sekali. Coba lihat dapur di belakang, tidak berhenti buat adonannya. Nah, ini timunnya, lomboknya. Wow, dagingnya juga melumer capol. Wow, mantap capol. Dagingnya banyak capol. Wow, aku aplikasinya bunyi lagi. Wow, capol rasanya ini mantap. Jadi pas, enak. Terus ini juga banyak dikasihkan capo. Wow. Kita simpan dulu ini. Kita mau review ini. Yang andalan capo. Bismillah. Ini. Bismillah. Wow. Jadi tadi nih kita pesan spesial coklat kacang. Nah, kalau Om Ulil tadi spesial coklat keju. Nah, ini dia. Ah, coba kita buka punyanya Om Ulil ini, Daeng Kuliners ya, punyanya Daeng Kuliners itu coklat keju. Wow, coba lihat. Wow, kejunya wow mantap. Kita simpan dulu. Nah, ini ketebalannya tadi capok. Wow, itu ini harganya real 35.000, itu sudah gunung capok. Coba saya mau tunjukkan ini capok, satu potongnya itu tebalnya bagaimana. Coba lihat ketebalannya capok. Uts, jatuh. Coba lihat ketebalannya. Wow, kita coba. Bismillah. Wow, jadi rasa coklat, rasa kacang, rasa susu semua melumer capok. Ini pertama kali saya makan terambulan yang begini capok. Jadi kalau yang biasa itu terambulan 30.000 itu cuma sedikit toppingnya. Ini wow. Bismillah. Mantap. Wow. Wow. Nah, lihat capok. Jadi tadi waktu di sendok masuk ke sini itu banyak meses sama ini susunya yang tidak masuk, ini dikasih masuk lagi capua. Melumer. Wow, mantap. Jadi capok, kita mau coba sebentar lagi punyanya Om Ulil, tapi tidak tahu Om Ulil kemana, terpaksa kita tunggu. Nah, capok ini asli bikin kenyang capok. Wow, baru satu potong saya makan itu sudah kenyang capok. Wow. Nah, ini martabaknya lagi. Nah, coba ini, mungkin sudah tidak terlalu panas. Wow, ini ini bontik anunya, timunnya ini banyak sekali capok. 6 bungkus kita dikasih. Wow. Coba lihat harga 30, ketebalannya juga capok. Wow. Lihat di sini capok. Wow, mantap. Capok. Jadi kalau ada tempat
makanan unik, murah, enak. Komen make di bawah capok. Kita mau makan dulu. Terima kasih banyak sudah nonton video-video kami. Jangan lupa capok like, comment, search, paling penting subscribe capok. A few moments later. Nah, capok jadi ini tadi mana martabaknya, terambulangnya Om Ulil. Oh, ini dia. Wah. Kayaknya berat sekali nih. Wah, sama beratnya. Mantap, mantap. Jadi ini. Wah. Lihat capok. Wow. Kita ini ada plastiknya. Nah. Coba. Kita mau. Gak apa-apa diambil satu. Mata saya semua. Jangan semua. Ah, ini capok. Jadi kita mau coba satu. Wah. Bismillah. Tapi mari sambil di sini. Saya mau ukur ketebalannya juga. Wow, kayaknya ini. Jadi capok kayaknya ini yang kejunya ini tebal sekali capok. Coba lihat. Wow. Subhanallah. Kita tutup dulu. Coba lihat capok ketebalannya. Nggak muat. Bismillah. Wow, hampir tumpah-tumpah capok. Kayaknya yang recommended ini, yang coklat keju. Betul, ini tidak terlalu bikin enak. Ah, lihat capok, wow, toppingnya gunung. Dan capok itu biasa beli terambulan yang harga 40-30 itu tidak begini tebalnya capok ini, tidak bisa masuk satu kali. Terakhir, bismillah. Capok recommended terambulannya, martabaknya wow, mantap. Langsung ke sini ya, mau makan mukbang. Dah.